Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel The Dada Triplet. Sahabat-sahabat Triplet, di video kali ini kita akan membahas tentang makna tingkah lucu kucing peliharaan. Sahabat-sahabat Triplet, seperti yang dimuat oleh berita online mumsmoney.id, kucing merupakan hewan yang cukup lincah dalam beraktivitas. Tingkah lucu kucing memang selalu ada-ada saja. Apapun yang dilakukannya, selalu terlihat lucu dan menghibur pemiliknya. Namun, sahabat-sahabat Triplet, ada kalanya tingkah-tingkah itu terasa aneh dan mengherankan. Jika Anda selalu dibuat penasaran tentang apa maksud dari tingkah lakunya, nah, di video kali ini kita akan mengupas tuntas makna yang terkandung dari tingkah lucu si kucing gembul peliharaan kita. Tanpa berlama-lama, let's check it out. Yang pertama, mencakar furniture. Sahabat-sahabat Triplet, jika Anda memiliki seekor kucing di rumah, tak jarang Anda akan melihat kucing-kucing tersebut mencakar-cakar suatu benda, baik itu kardus, lengan meja, maupun sofa. Mungkin sahabat-sahabat Triplet akan merasa kesal karena hal ini dapat merusak perabotan Anda. Akan tetapi, kucing melakukannya untuk beberapa hal. Seperti yang dilansir dari proplan.co.id, semua kucing melakukannya karena ingin menajamkan kukunya, menandai daerah kekuasaannya, dan meninggalkan aroma tubuhnya di permukaan benda tersebut. Anda tentu tak bisa menghilangkan kebiasaan alami ini dari diri si kucing. Namun sahabat-sahabat Triplet, solusinya adalah Anda dapat memberikan beberapa mainan khusus untuk kucing mencakar-cakar di setiap sudut ruangan. Yang kedua, mengendus benda-benda. Sahabat-sahabat Triplet, kucing juga memiliki kebiasaan mengendus-endus benda, apalagi untuk benda-benda yang baru dilihatnya. Indra penciuman kucing berfungsi sebagai penentu kehidupannya, seperti mengetahui status seksual kucing lain, berkomunikasi, berinteraksi dengan kucing lain, dan untuk mengidentifikasi wilayah. Jika kucing Anda sering mengendus-endus barang di dalam rumah, mungkin itulah yang sedang dia lakukan. Yang ketiga, zoomies. Sahabat-sahabat Triplet, dilansir dari wikipedia.org, ingar-bingar acak aktivitas periode atau disebut juga dengan zoomies adalah semburan acak energi yang terjadi pada anjing dan kucing di mana mereka menjalankan kegadungan. Kucing ketika zoomies akan berlari cepat ke sana ke sini sambil mengeong-ngeong dengan keras. Hal ini terjadi sebagai tanda bahwa kucing tak mendapatkan cukup gerak atau bermain. Maka sahabat-sahabat Triplet, ada baiknya Anda memberikannya beberapa mainan dan mengajaknya bermain untuk memberikan aktivitas gerak lebih agar kucing lebih sibuk. Yang keempat, menggosokkan kepala atau badan. Saat kucing menggosokkan kepala atau badannya kepada Anda atau seseorang, itu artinya dia merasa nyaman, menunjukkan kasih sayang, berterima kasih, atau mencoba mencari perhatian agar dibelai. Sahabat-sahabat Triplet,
Selain itu, kebiasaan ini juga dilakukannya untuk memberi tanda bahwa sesuatu itu miliknya. Wah, so sweet kan ya si Anabul ini. Yang keempat, tidur lebih lama. Sahabat-sahabat triplet, dalam sehari, rata-rata kucing akan menghabiskan waktu tidur selama 16 jam. Alasannya, kucing memiliki aktivitas alami berburu yang membutuhkan banyak energi. Ketika mereka sedang tidak berburu, kucing biasanya akan tidur untuk mengumpulkan tenaga sehingga akan siap digunakan berburu kapan saja. Yang kelima, tidak mau mengubur kotorannya. Nah, sahabat-sahabat triplet, beberapa kucing jantan biasanya tidak suka mengubur kotorannya sendiri. Mereka akan meninggalkannya begitu saja dan membuat Anda kesal tentunya. Hal ini tentu ada maksudnya. Kucing jantan yang merasa dirinya adalah penguasa wilayah atau pemimpin biasanya membiarkan kotorannya sebagai penanda bahwa dialah yang berkuasa. Yang keenam, aktif dan ribut di malam hari. Sahabat-sahabat triplet, kucing sejatinya adalah hewan yang aktif di malam hari untuk berburu makanan. Namun, bagi kucing rumahan, berburu malam tak perlu dilakukan. Kucing rumahan aktif ketika malam karena terlalu banyak tidur di siang hari. Hal ini tentu dapat diatasi. Dilansir dari petwebmd.com, kucing cenderung tidur setelah makan besar. Maka beri makanan kucing Anda makanan utama pada malam hari. Hal lainnya, Anda juga dapat memberikannya kegiatan yang lebih aktif di siang hari agar kucing sibuk di malam harinya. Anda juga dapat mengajaknya bermain sebelum tidur sehingga dapat membuat kucing-kucing Anda lebih lelah dan rileks. Baik, sahabat-sahabat triplet, itulah beberapa tingkah lucu yang sering dilakukan oleh kucing-kucing kita dan maknanya bagi kucing-kucing tersebut. Semoga video kali ini bisa menambah wawasan kita tentang perkucingan dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.